Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita ada pengiriman kembali. Kali ini pesanan dari Bapak Gianto Petro yang beralamat di Jalan Plesungan Raya, Kelurahan Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Barat. Jadi Jawa Tengah, Jawa Barat. Karanganyar Jawa Tengah, dekat sini. Gondangrejo, nah ini. Jadi buat teman-teman, ini Paslab dengan tipe Heritage 16. Ini adalah salah satu mixer yang saat ini paling laris. Kita sudah menjual ke seluruh Indonesia berbagai macam tipe, ada tipe 12, terus tipe 16 dan juga tipe 24. Yang pernah kita jual yang paling sering adalah tipe 16 dan juga tipe 24. Dan hari ini yang mau kita kirimkan adalah tipe 16. Oke. Sebelum kita kirimkan, pastinya harus kita review dulu bagaimanakah fitur yang ada di Paslab dengan tipe Heritage 16 ini. Yang pertama, mixer ini memiliki input 1 sampai dengan 16. Nah, 1 sampai dengan 16 ini full mono. Nanti per channel ini ada LED indikator. Nah, ini LED indikatornya, tes nah ini. Ada LED indikator per channel. Jadi kalau kita mixing nanti lebih mudah. Otomatis teman-teman nanti tahu inputnya mana yang ada sumber inputnya, yang tidak ada sumber inputnya. Ini memang mixer kompatibel banget buat teman-teman kalau mau digunakan, monggo Pak. Mau digunakan contohnya untuk live music cafe, terus untuk elektronan, untuk solawatan, untuk hajatan seperti itu. Karena menurut saya ini adalah benar-benar mixer yang bisa diandalkan khususnya untuk acara-acara model-model seperti itu, teman-teman. Oke. Terus selain ada LED indikator, per channel juga ada phantom 48 volt. Jadi ini per channel ini ada phantom 48 voltnya. Terus per channel nanti juga ada gain input, pasti gain untuk meningkatkan preamp ataupun menurunkan kualitas preamp. Terus juga ada ini, nah ada high pass filter low cut 100 Hz. High pass filter ini per channel juga ada. Ini per channel ada high pass filternya, teman-teman. Nah ini terus ada kompres. Nah ini kompresnya. Ini per channel ini juga ada. Nah, ini ada kompresnya per channel. Nah, ini. Lalu untuk tone control, di sini ada high frequency, terus di sini ada mid frequency, ada low frequency yang sudah lengkap dengan mid-nya. Ini low frequency, mid frequency, ini frequency yang bisa dipindah, terus ini high frequency. Jadi, teman-teman nanti bisa kalau mau mixing dengan mudah nanti bisa motong frequency juga atau menambah melalui mid frequency di sini. Ini ya, frequency. Terus untuk out-nya, untuk AUX ada 1-2 yang bisa di pre-fader atau post-fader, ini untuk AUX-nya. Terus ini ada AUX 3 dan juga AUX 4 yang tanpa pre-fader atau post-fader. Terus ini AUX 5, 6 ini untuk efek. Efeknya ini efek 1, tes ini. Efek 1 nanti teman-teman nih, ini bisa diubah ya. Contohnya sekarang saya menggunakan hall. Hall nanti bisa diedit. Contohnya ref temp-nya bisa dinaikkan, high temp bisa diatur, diffusion-nya bisa kita naikkan, bisa kita turunkan. Oke. Lalu untuk yang kedua, ini ada efek 2. Efek 2 coba ini saya pakai flange. Flange. Ini efek 2 saya nyalakan, cek tes dicoba, tes dicoba, oke. Efek 1 saya nyalakan, tes. Oke, ini efeknya sudah double. Oke, ini saya menggunakan dua efek ya. Yang ini cek satu dua. Oke. Dicoba ini hasilnya. Tes dicoba. Dua efek dari Paslab Heritage 16. Oke, okay, dicoba, tes dicoba. Oke, okay, 1 2 dicoba. Oke, okay, tes dicoba. Oke, okay, ini ya. Lalu teman-teman, mixer ini juga sudah dilengkapi ada ini, ada HEPA, ada PFL. Jadi kalau teman-teman nanti Paslab mau di selektor yang mana yang pengin didengerin bisa mic, kalau kita langsung kirimkan ke main LR. Terus ini ada grup 1 2 3 4. Kalau kita pencet masuk grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Oke. Saya kirimkan ke main LR juga. Nah, ini tes 1 2. He he he. Se. Oke. Jadi grupnya ada 4. Oke. Ini mixer memang rekomendasi banget untuk live-live dan dangdut, musik, band dan lain-lain. Oke. Sekarang kita coba di channel nomor 2 ya. Nah, ini nomor 1 sudah kita tes, sekarang nomor 2. Tes dicoba, dicoba nomor 2, Heritage 16. Dicoba, tes dicoba. Oke, nomor 2, nomor 3.
Tes dicoba nomor 3, tes dicoba nomor 3. Tes dicoba. Oke, nomor 4. Tes dicoba nomor 4, dicoba. Oke, nomor 5. Tes dicoba nomor 5. Oke, dicoba. Oke, nomor 6. Tes dicoba. Oke, nomor 7. Oke, dicoba nomor 7. Tes dicoba. Oke, nomor 8. Tes dicoba nomor 8. Oke, tes dicoba nomor 8. Oke, nomor 9. Tes dicoba. Oke, nomor 10. Tes dicoba. Oke, nomor 11. Tes dicoba 11. Oke, nomor 12. Tes dicoba. Oke, nomor 13. Tes dicoba. Oke, nomor 14. Tes dicoba. Oke, nomor 15. Tes dicoba. Oke, nomor 16. Tes dicoba. Oke, nah sudah kita tes semua teman-teman ya. Dan hari ini pembeliannya Bapak Gianto Petro ini juga sama harddisknya. Jadi buat teman-teman khususnya yang ada di seluruh Indonesia, bagi teman-teman yang mau beli mixer dengan model Paslab Heritage Series, mulai dari seri 16, mulai dari seri 12 dan juga seri 24, silakan. Nanti kita juga akan sedia untuk harddisknya teman-teman. Jadi hari ini langsung akan kita kirimkan pesanan dari Bapak Gianto Petro yang beralamatkan di Jalan Plesungan Raya, Kelurahan Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Oke, langsung ya, setelah ini kita masukkan harddisk, teman-teman bisa lihat langsung nanti posisinya seperti apa. Sepertinya apa posisinya? Jadi nanti kalau kita masukkan harddisk, oke, sekarang kita matikan dulu mixernya dan kita masukkan ke harddisk. Nih, harddisknya ya. Nah, modelnya seperti ini, keren. Jadi ini harddisk bahannya tebal banget, kuat, dengan model seperti yang teman-teman lihat. Jadi dia modelnya keren banget, ada tempat untuk perkabelannya juga. Oke, kita matikan dulu mixernya ya. Speakernya matikan dulu teman-teman dan langsung kita masukkan harddisk dan langsung kita kirimkan hari ini. Oke, jadi ini modelnya seperti ini. Kalau teman-teman nanti menggunakan harddisk ini, otomatis akan lebih mudah untuk membawa kemana-mana. Terus nanti kalau teman-teman nanti mau naruh kabel juga nanti lebih mudah. Oke, sekarang kita masukkan untuk harddisknya. Oke, nah. Jadi nanti untuk harddisk yang Heritage 16 ini, teman-teman nanti bisa langsung dapatkan di sini. Kita ready nanti berbagai macam ukuran, mulai dari 16, 12 dan juga 24. Nanti ada tempat perkabelannya juga seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kita mau kasih kabel, nanti bisa dipasang di sini. Kita pastinya colokkan nanti di belakang sini. Ini ya, bisa pasangkan langsung di sini. Terus nanti kalau mau kita tutup, nah ini. Jadi lebih mudah. Oke. Oke. Ini ya. Terus ini nanti atasnya bisa dikasih laptop, bisa dikasih sound card, mic wireless nanti bisa dipasang di sini. Jadi keren banget pokoknya. Jadi sinkro banget, keren. Terus nanti pastinya mudah kalau kita bawa teman-teman. Oke. Jadi buat teman-teman ya, kalau nanti mau pesan sama harddisknya silakan. Oke. Sekarang silakan ditutup. Nah, ini. Jadi nanti kalau ditutup pun posisinya pasti akan lebih presisi. Bos, mantap. Oke ya, mantap teman-teman ya.
Jadi ada pengujiannya juga. Oke. Jadi kalau teman-teman nanti posisi live di luar ruangan, terus nanti mau menggunakan mixer ini, otomatis mau bawa kemana-mana nanti akan lebih mudah. Hari ini juga langsung akan kita kirimkan pesanan dari Bapak Gianto Petro yang beralamatkan di Jalan Plesungan Raya, Kelurahan Plesungan, Kecamatan Gundangco, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Unitnya adalah mixer PASLAB 16 Heritage dan juga nanti plus servisnya. Terima kasih.